mengalahkan Lubang membuka tirai Liga 1MCC Hong Leong Yamaha dengan rentak kemenangan selepas berjaya mengatasi Akademi Bola Sepak MBPJ 3-0. Pesta gol anak Kalumpang bermula di pertengahan babak pertama menerusi gerakan dari sepakan penjuru ini. Syed Mohamad Nafis yang mengambil sepakan bijak melambungkan bola tepat ke kepala Mohamad Zulkarnain yang menanggut masuk antara itu. Bersambung babak kedua, anak Kalumpang menambah dua lagi gol. Zulkarnain sekali lagi memainkan peranan untuk gol kedua perlawanan apabila aksi menariknya di sebelah tepi berjaya disilakan S. Dominaj yang tenang mengindahkan gerakan untuk kedudukan 2-0. Ketika perlawanan menuju whistle penamat, Dominaj memastikan gol ketiga perlawanan menerusi rebatan muda selepas melepasi perangkap offside MBPJ. Kedudukan 3-0 itu kekal hingga whistle penamat sekaligus menghadiahkan kemenangan Sulu buat KB Anak Kalumpang.